Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Rizky Sopandi di bengkel mobil Vendris Jaya. Kali ini saya kedatangan mobil Kia Sportage ya, tahun 2012. Kia Sportage 3 2012 yang keluhannya asapnya ngebul parah, tiba-tiba kayak meleduk gitu tuh, kayak kita nabun atau bakar sampah ya. Kita nafas tiba-tiba pas lagi di jalan. Tapi ini udah mendingan sih, udah nggak timbul lagi. Tapi nanti tadi terasa pengebul sini ya, di knalpot ya, sobat ya. Ini lagi dicek apa penyebabnya. Kemungkinan bisa dari PCP valve-nya atau ring piston atau seal valve ya, seal clamp. Atau coba saya ganti PCP palapnya dulu, kalau misalkan beberapa hari atau beberapa lama masih ternyata ngebul juga dan semakin parah, atau tetap ngebul juga terus menerus, kemungkinan harus turun mesin ya, diganti ring piston dan jeroan semuanya, termasuk dari seal-seal semuanya ya. Lagi tahap mencoba menghidupkan, mudah-mudahan hanya masalah sepele, tidak sampai turun mesin. Oke. Tutorial singkat dan bisa dikerjakan sendiri sobat ya. Dalam pembukaan PCP valve letaknya di atas ya, di sini ya, di mobil Kia Sportage 3. Dan ini barangnya seperti ini, kecil di adatnya, beda daripada mobil yang lain. Ini sama mobil Nissan ya, Nissan Livina. Dia harusnya satu arah. Ini udah ini kalau dikocok sih emang agak-agak bunyi ya, tapi kalau disedot itu kita isep dengan mulut kita, dia akan tertutup, sedangkan kalau ditiup itu dia akan terbuka seperti itu. Dan ini yang barang barunya kayak gini sobat ya, ini persamaan karena mobilnya jarang juga, jadi cari persamaan dengan Nissan Livina, sama Insya Allah sama. Oke, dalam pemasangan mudah-mudahan ini masalah yang penyebab dari mobil asap putih ngebul di knalpot. Oke. Ya, ini PCP valve yang lamanya, ini kalau ditiup dia nggak bisa ya, kalau disedot ini satu arah, one way, jadi dia bisa menghisap tapi nggak bisa masuk ya sobat ya. Sudah terpasang seperti ini ya, sama ambil, sama coba dirapikan, dipasang selangnya, lalu coba dihidupkan. Oke. Di sisa apa tinggal di hidupan sobat ya. Ya, kita lihat di knalpot apa masih ngebul atau tidak. Ya, mudah-mudahan sih tidak ngebul lagi ya, tidak ngebul asap putih. Mudah-mudahan ini kayaknya masih sisa-sisa yang tadi ya, mungkin 1 atau 2 jaman dia akan hilang ya, karena kemungkinan besar itu dari PCP valve. Tapi kalau ternyata beberapa hari atau beberapa minggu tetap olinya masih berkurang dan berkurangnya banyak, itu kemungkinan dari ring piston atau seal valve, jadi ya harus overhaul mesin ya cepat ya. Ya, alhamdulillah sudah tidak timbul lagi asap putih dan mesinnya juga lebih stabil sobat ya. Oke sobat, jika ada pertanyaan ada keluhan, silakan ke channel saya atau WA saya, atau jika mau servis mobil silakan ke bengkel mobil Vendris Jaya, Jakarta Timur, Pondok Kelapa. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang diganti. Barang bekasnya. Oke, terima kasih.